Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang ya. Ini pagi menjelang siang, masih mendung. Hari ini saya berada di depan galeri Jimbeluit Hotel dan Apartemen. Ya, hari ini saya melewati jalan Jimbeluit. Nah, kita sambil jalan kita akan melihat atau melewati rumah Sultan Bandung ya, yang akhir-akhir ini sering banget viral videonya. Siapa itu? Dia adalah Alshad Kaustar Ahmad. Ya, Alshad Ahmad begitu. Sultan kaya raya di Bandung, di daerah Jimbeluit, yang mempunyai kebun binatang pribadi. Di situ tuh bermacam-macam kebun binatangnya ya. Ada harimau, ada merak, ada kijang, dan banyak sekali ya. Bahkan dulu dia pernah punya buaya seperti itu, burung hantu buaya dulu pernah, tentunya resmi ya, karena memang belinya juga luar biasa harganya. Dan saudara, informasi untuk perawatan biaya hewan-hewannya itu per bulannya itu hampir 200 juta, sekitar 150 jutaan. Lah ya wong hewan, makanya daging-daging semua ya kan. Ya. Nah, nanti kita akan melewati depan rumahnya saja. Nah, sambil cerita, di Jimbeluit ini pembangunannya sangat luar biasa ya. Jadi sangat pesat sekali di sini. Nah, ini kalau sebelah kanan rumah sakit Rotin Solo khusus paru ya. Nah, ini sebelah kanan kita nanti ada kampus Unpar. Unpar. Universitas Parahyangan. Nah, sekarang tanggal merah jadi ya sepi ya. Sengaja ke tanggal merah karena biar sepi jalannya, biar nggak macet. Nah, ini kampusnya, kampus Unpar. Mantap nih, rame sekali nih kalau lagi nggak. Kalau kita ke kanan sama, bisa juga tembus, cuman lewat kompleks ya, kompleks kecil. Nah, ini ada Starbucks di sebelah kanan, Starbucks. Nah, ini jalan Jimbeluit ini jalannya nanjak banget ya. Jadi kalau matic memang agak ngos-ngosan kalau lewat sini. Nah, sip. Nah, ini ke masih lurus, nanti sampai ketemu ke bundaran, bundaran Jimbeluit. Kalau yang ke atas ke Kuncrut, kalau yang ke kanan ke cruising in my lane fast, call it high speed, I've been working hard, yeah. Nah, ini masih lurus di sini, masih menunggu bundaran di depan. Ini kalau yang ke kiri, ini ke daerah Higarmana, ke Secapa, sekolah ya, sekolahan. Nah, ini kalau yang ke kiri. Kalau yang ke kanan sama bisa juga. Tuh. Sama bisa tembus ke Jalan Ki Putih namanya, Jalan Ki Putih. Nah, di sini tuh di daerah Jimbeluit karena ininya dingin, banyak villa-villa seperti itu ya di sini. Ini juga di sini, di sebelah kanan ada hotel. Banyak banget di sini hotel, resto ya. Nah, kemudian selain hotel dan resto ada Hotel Padma juga nanti di sana. Nah, ini sebelah kiri juga komplek perumahan elit. Iya, yeah, ini ya di depan sudah terlihat bundarannya. Nah, ini bundaran Jimbeluit ke kanan. Nah, ini bundaran Jimbeluit.
ke kanan. Nah ini habis ke kanan ngikutin jalur ini, Jalan Ki Putih ini ya. Ini pangkalan ojek di sini. Nah ini Jalan Ki Putih. Nah, biarpun seperti ini, tapi rumahnya di sini tuh wow, mewah semua ya. Luar biasa di sini pokoknya. Nah, ini ya, kalau yang ke kiri ke Hotel Padma, ke kanan ke Bumi Sangkuriang juga bisa ini ya. Kita masih lurus. Ya, masih lurus. Iya, lurus. Nah, ini di sini juga ada rumah. Nih, ini rumah pejabat semua, ini konglong merat semua di sini ya. Nah, ini konglong merat. Rumahnya besar-besar ini di sini. Nah, ini sebelah kanan Bumi Sangkuriang ya. Tempat pertemuan atau tempat untuk pernikahan dan segala macamnya. Nah, ini yang sebelah kiri nih, yang pohonnya tinggi-tinggi ini, rumahnya si Alsat Ahmad nomor 35 nih. Nah, mungkin saya akan belok kiri ini ke Jalan Gunung Agung ya, jalan penuh kenangan, memori. Nah, ini jalan penuh kenangan ini. Set. Wah, ini jalan, aduh, jalan yang penuh kenangan. Nah, ini Jalan Gunung Agung. Jalan Gunung Agung ini penuh kenangan karena pernah saya tinggal di sini beberapa lama ya. Nah, ini sebelah kanan sekolah internasional ya, sekolah segala macam, ada Resto Concordia juga di sini. Set. Nah, kita lihat masih kerekam. Ternyata masih 9 menitan. Nah, kita akan belok ke kanan saja. Iya, ke kanan. Set. Nah, ini di sini tuh, ini yang sebelah kiri ya. Ini juga rumah artis Beri Prima dulu. Kabarnya seperti itu yang sebelah kiri. Dan di sini juga emang sebanyak kafe-kafe di sini ya. Sudah sangat maju, dulu pas saya di sini itu belum terlalu banyak ini. Masih ya, masih rumah-rumah begitu. Nah, sekarang ternyata sudah kafe-kafe seperti ini, luar biasa ya.
mantap pembangunannya. Oke ya, mungkin videonya cukup sekian saja. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe channel saya ini. Jangan lupa untuk di-share dan dibagikan ke saudara atau tetangga kalian.